Woi, Zal. Yo. Lagi liburan juga? Iya. By the way, istri lu yang mana nih? Oh, saya istrinya Mas Rizal. Kalau dia babysitter. Oh. Aku bukan babysitter. Saya istrinya. Bahkan saya adalah istri pertama. Ini pernikahan lu rada ribet ya. Sekalinya nikah langsung dua istri gini. Ya udah gua cabut deh. Okay. Gua masih ada urusan. Dah semua. Ngapain sih pakai ngomong kayak gitu sih? Bikin malu, tau gak? Kalau kamu emang malu, kenapa kamu mau jadi istri kedua? Mas, Mas kamu dengar sendiri kan? Dia ini gak suka kalau aku nikah sama kamu. Dia mau nguasain kamu, Mas. Kamu tuh kenapa sih, Win? Kan aku udah jelasin sama kamu, kenapa aku menikahi kamu? Ya udah kamu terima aja lah. Itu udah takdir. Mas, kamu tuh gak tahu rasanya jadi aku. Aku udah gak tahan lagi, Mas. Ya terus kamu maunya apa? Kamu mau pisah dari aku? Ya udah-udahlah, Mas. Kita pergi aja dari sini. Biar si Boy sama dia. Ayo, Mas. Ayo, dulu. Mas! 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 Ayo kita ke rumah sakit aja. Untuk saat ini, Ibu Winda harus dirawat dulu karena cedera di kaki Ibu cukup mengkhawatirkan. Ya? Oke, dokter. Kalau ada apa-apa, nanti hubungi kami segera. Saya tinggal dulu. Ngapain sih kamu itu pakai ngejar segala? Yang salah tuh bukan mama. Yang salah tuh papa sama tante Yulia. Udahlah, udah terjadi. Lagian mama Winda juga gak parah-parah banget kok. Cuma harus dirawat aja sebentar. Ya udah, kalau gitu aku temenin mama Winda di sini. Dokter pasti gak akan ngizinin. Udah kamu pulang aja. Biar papa yang nemenin mama Winda. Ya? Mas, kamu kan harus kerja. Biarin aja dia di sini sendiri. Nanti juga ditemani suster kok. Ayo kita pulang, Mas. Ayo. Tapi, Pa. Boy, ada suster yang jagain mama Winda. Ya ampun, Boy. Kok diberantakin lagi sih? Baru juga diberesin. Pokoknya Tante gak mau tahu ya, sekarang kamu beresin sendiri. Tante aja yang beresin. Mama Winda aja mau bantuin aku beresin. Tante tahu gak, Tante itu gak sebaik Mama Winda. Gimana ya caranya biar aku gak usah ngurusin si Boy? Capek juga aku ngurus anak-anak kali ini. Boy! Papa! Ngapain kamu? Huh? Berantakin lagi ya? Aku lagi main. Oke. Mas, aku mau ngomong, Mas. Bentar ya. Mas, beneran nih. Aku tuh capek banget ngurusin si Boy. Ya udah kamu sabarin aja dulu ya, mau gimana lagi, sekarang kan kamu udah jadi ibunya juga, mau nggak mau kamu harus urus anakku ya. Iya, Mas, kerjaan aku di luar kota lagi ada masalah dan aku harus tangani langsung hari ini juga, Mas. Ya paling cuma beberapa hari doang, Mas. Kalau memang kamu harus pergi, ya udah kamu pergi aja. Makasih, Mas. Oke, sayang.
Papa. Aku mau video call dong sama Mama Winda. Boleh, boleh. Sebentar ya. Hai sayang. Halo. Halo, Ma. Ada apa? Mah, aku kangen sama Mama. Oh ya, Mah. Mama cepet pulang dong. Tante Yulia pergi. Loh, Mama Yulia pergi kemana? Kamu gak usah terlalu mengkhawatirkan Boy. Kan ada aku. Yang penting kamu sembuh aja dulu, ya. Mungkin nanti untuk sementara aku akan cari babysitter dulu. Ya? Pamit ya. Dadah, Mama. Dadah. Dadah. Kasihan, Boy. Dia jadi gak ada yang urus. Ya Allah, aku mau cepat sembuh. Ayo dong, Boy, mandi, Boy. Gak mau, Pak. Ayo mandi, nanti kalau saya mandi kita pergi cari makan. Gak mau, ah. Aku maunya sama Mama Winda. Mama Winda kan gak ada di sini lagi, terlalu di rumah sakit. Aku udah pulang kok, Mas. Win, kamu udah sembuh kakinya? Kaki aku masih sakit sih, Mas. Cuma aku gak tega sama kamu, sama Boy. Apalagi kan Boy kan udah biasa aku urus. Pasti kamu kerepotan, kan? Mama Winda mah yang terbaik. Kan kamu udah pulang. Kamu bisa urusin si Boy. Aku berangkat kerja ya. Kamu sama Boy pasti belum sarapan kan? Tadi aku dibeliin sarapan di depan. Kita makan yuk. Ayo. Oke. Padahal Winda masih sakit. Dan dia juga pasti masih kesal sama aku. Tapi dia masih aja mikirin dan menomorsatukan aku dan juga anakku. Sementara aku selalu mengabaikan Winda. Sebagai umat muslim, kita itu harus sholat. Karena sholat itu adalah tiang agama. Dan kita juga harus belajar ngaji, baca Al-Quran. Oh, begitu ya Mama Winda. Kamu suka doain almarhum mama kamu enggak? Enggak. Kamu harus doain dong. Karena ketika orang meninggal, cuma ada 3 amalan yang tersisa. Yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Winda juga ngajarin sholat, ngaji, dan kebaikan pada Boy. Sementara aku yang bapak kandungnya, aku lalai mengajarkan semua itu pada Boy.